Subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channel The Maksum Family. Kali ini kita mau ngasih beberapa rekomendasi kuliner di Cirebon. Nah, ini tempat kuliner yang pertama, konsepnya lebih banyak outdoornya gitu. Walaupun begitu, tempatnya adem banget. Foto-foto dulu. Kita lagi nungguin menunya datang, nggak datang-datang. Udah berapa menit ya? Lagi nungguin menunya lumayan lama nih, ya Allah. Restorannya enak banget. Restorannya apa sih ya? Masih menunggu. Udah pada muka-muka kelaparan. Apalagi yang ini nih, udah kelaparan nih. Udah kelaparan yang ini, yang endut nih. Yang embul nih. Akhirnya minumnya datang. Senanu datang. Nah, ini dia beberapa menu yang kita pesan. Dari menu-menu ini kita bisa kasih nilai 7-8 dari 10. Perhatikan lukisan. Nah, ini dia lokasi restonya. Tempat kuliner kedua yang kita tuju adalah rumah makan Ayam Umbaran. Oke, kita masuk yuk. Wah, itu ikannya gede banget. Jadi rumah makan ini konsepnya kayak resto Sunda gitu ya. Lebih banyak lesehan kayak gini. Tempatnya juga adem banget. Cocok nih buat makan-makan bareng keluarga besar. Nah, kalau ini adalah musolanya. Wah, di belakangnya ada persawahan yang hijau banget gini, adem banget liatnya. Nah, ini dia beberapa menu yang kita pesan. Untuk rasanya, menurut kita nilainya 8,5 dari 10. Nah, ini dia lokasi rumah makannya. Loh, ini mau kemana sih? Kok lewat jalan-jalan kecil kayak gini? Oke, jadi kita sekarang mau menuju ke tempat kuliner ketiga. Kali ini kita nggak bakal makan berat di sini, tapi kita mau makan durian. Yeay! Oke, sekarang kita mau cari tempat duduk dulu ya. Di mana ya enaknya? Wah, ada kolam renang di sini. Wah, luas juga ya ternyata tempatnya. Dan adem juga karena banyak pepohonan. Di sini tempat makannya lebih banyak kayak saung-saung gini. Kita lesehan pakai tikar. Pada lagi pada main di sana. Kita mau duduk di sini. Nah, ini nih durian pesanan kita. Wow, makan duriannya langsung di baskom. Masih kita bareng. Makan durian.
Nala, enak gak duriannya? Hah, coba lihat. Coba, enak gak? Mana duriannya, tunjukin. Enak. Enak. Hai semuanya, kita lagi makan durian. Wow, enak. Sudah dihabisin coba durian tuh. Di sini kita juga dapat teh gratis. Estetik banget ya tempatnya. Lagi pada main ayunan. Hai. Nah, ini duriannya nih, banyak banget. Tapi tetap ya harus pinter-pinter milih duriannya biar dapat yang manis. Nah, ini dia alamat tempat kulinernya. Oke, kita udah selesai nih main di makan duriannya di Durian Sinapel. Makasih banyak ya udah nonton vlognya sampai habis. Sampai ketemu lagi di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.